know, I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody paid us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I travel last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team work very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night, nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea. And I look at everybody. Everybody say it is a good idea. I normally throw it to the rubbish. Because everybody say this is good. Then all the other people think of, if everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day of tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Thank you.
committed. Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. Mengisi berkat tubuhmu. Agar aku bisa berdiri tegap dan segar bagai kau, Laksmana Melayu. Helai daun siring gentas bersama bunga cengkir dari lakukan kau. Darah merah pekat mengisi urat agar bisa ku berlangkah gagah dan tampak bagai kau. Yang bersyukur dimana bumi ku pijak di situ kami kunjung malam-malam berpeluk perkasa biar sampai ke engkau ledak. Oh, oh, oh. Aku seru menerap pusakaku. I'm
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Mat Yusof, calon PhD dari Universiti Sains Malaysia. Ianya program yang sangat memberi impak yang luar biasa kepada calon master PhD. Ianya memberikan ataupun membekalkan kepada kita motivasi dari sudut strategi dan juga apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang calon master dan juga PhD. Sebabnya apabila calon master PhD ini biasanya mereka mendaftar, mereka mendapati diri mereka itu seolah-olah telah lengkap ataupun mengetahui segala-galanya. Sedangkan apa yang diceritakan ataupun dimaklumkan di dalam seminar ini ianya memberi laluan ataupun garis panduan kepada kita macam mana laluan yang kita nak lalui, bagaimanakah perkara-perkara yang kita boleh lakukan, perkara-perkara yang kita tak boleh lakukan. Sebab apa? Ianya amat membantu kita dalam memastikan jenis master PhD kita berjalan dengan lancar dan seterusnya boleh kita mencapai GOT, Graduate on Time. Hai, Assalamualaikum. Saya Ruzana dari UPM Serdang. Sekarang tengah menyambung PhD dalam jurusan kejuruteraan. Sebelum ni saya pernah mengikuti Dr. Rocket di FB sahaja, FB Live. Tapi kali ni saya dapat jumpa sendiri Dr. Rocket. Banyak sangat input yang dapat hari ni. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT. Dan kita akan grad dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan thesis kita. Ia berbeza dengan program-program yang saya pernah hadir sebelum ni yang cuma secara teknikal. Tetapi kali ni adalah lebih kepada motivation. Macam mana kita nak percaya bahawa kita boleh siapkan PhD kita dalam masa yang singkat dan jimat. Saya Harif Rizal bin Abdul Rahman, pelajar PhD daripada Universiti Malaya. Saya merupakan platinum batch yang kedua, di mana penyampaian Dr. Rocket dapati lebih tajam, lebih kemas. Banyak yang dapat disampaikan, banyak tools yang dapat diterangkan dengan jelas macam mana cara penggunaannya. Mungkin ada yang tak faham, tapi saya percaya 50% mereka sebenarnya dapat idea tentang apa yang mereka boleh gunakan untuk melajukan penulisan thesis mereka. Ada kemungkinannya kelajuan mereka sudah pun meringkat pada 5 kali ganda untuk melajukan kelajuan penulisan thesis mereka. Memang tak rugilah saya datang hari ini. Setiap orang Allah Ta'ala bagi misi dari Allah. Tapi yang faham mengenai Okey, saya sarankan kepada sesiapa yang belum lagi menyambung PhD ataupun master tetapi berniat untuk menyambung dan sedang menyambung dan tengah stuck, dah lebih semester tapi tak siap lagi, semangat cara yang lebih cepat dan efektif untuk siapkan master PhD. All the best. Ya, saya sangat menggalakkan kepada sesiapa pelajar-pelajar PhD, calon-calon PhD dan juga master yang rasa ada masalah dalam bidang penulisan, boleh sama-sama hadir di dalam program Dr. Rocket ni sebab saya rasa sangat-sangat berkesan dan sangat membantu untuk kita membina, menyusun semula untuk kita nampakkan hala tuju kita yang sebenar sebagai seorang calon PhD dan master lah. InsyaAllah boleh capai target untuk siap tesis dalam 6 bulan. Semoga insyaAllah program ini berjaya dan semua program Dr. Rocket yang akan datang insyaAllah berjaya dan makin berkembang insyaAllah untuk Malaysia dan untuk umat Islam insyaAllah. Barang siapa inginkan penulisan tesis anda siap pada GBT ataupun GOT, datanglah ke seminar Dr. Rocket. Anda pasti puas hati insyaAllah. Saya kata kepada saya, teruskanlah usaha Dr. Rocket yang pastinya saya yakin lebih luar biasa dan lebih memberi impak kepada bakal-bakal peserta yang akan datang. Kepada anda yang berada di luar sana, rebut peluang ini. Jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan anda terkapai-kapai kelemasan di lautan yang cukup dalam, terbiar cukup lama di dalam kesengsaraan membuat ataupun menghabiskan master PhD ini. Cepat-cepat dapatkan mentor yang terbaik supaya anda terus boleh GOT ataupun GBT. Dr. Rocket, the best. Okay, yang paling berguna untuk anda pada malam ini dan saya nampak anda masih lagi ada energi yang luar biasa. Terima kasih, tuan-tuan.
Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year lah, second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad, di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana thesis tu tak bergerak lagi. Tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program atau mencari seseorang yang boleh bantu saya. Dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu apa ni, satu app Dr. Rocket ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rocket ni, siapa Dr. Rocket, okay, apa program Dr. Rocket. Jadi saya tengoklah. Dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program Simontok yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off. Tapi lama-lamaan baru saya dapat tahu, oh sebenarnya benda ni ada, setiap hari ada. Dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti Morning Talk tu sebenarnya daripada awal Januari, Dok. Sebelum saya hadir program nak buat thesis. Jadi itu yang ada iklan lah, iklan dalam Morning Talk tu. Tentang program nak ubah thesis. Jadi itu yang saya terus nekat lah untuk join. Dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak ubah thesis. Okay. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda. This is the best way untuk learning. Dan bagi saya, ini bukan untuk saya tau. Bagi orang lain pun tak. Sebenarnya, this is the best learning medium ataupun mechanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya thesis saya tu, dia sekadar berada di first year thesis. First year kita, kita panggil first year review. Itulah sahaja yang ada, 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat thesis tu, saya dah ada satu mentality yang bagus terhadap thesis ni. Dan menariknya, kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin. Contohnya 11 rutin pagi, sebelah rutin pagi yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya, dia lebih pada latihan kepada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu, macam kita buat lah. Kita 22 March 2020 kita buat. Okay. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita, kepada personal life. Okay, apabila saya hadir RIC 1 dok, jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1, saya terus buat second draft RIC 1 kepada RIC 2 dok. Saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk record pada siap pada 7 September 2020. Wow. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni, saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya. Ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for
gets vice great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning. Throw thunder in jail. That's bad. When I say when I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'm gonna show you. I know you got it, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. I'm gonna show you. I'm gonna show you. I'm gonna show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. I can back up every word, and I want any man in the world, and I want anybody out there on TV to know it. I am the greatest. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good morning, good morning everyone. Selamat pagi dunia, selamat pagi dunia, selamat pagi dunia. Sabahul khair, sabahul khair, sabahul khair jami'an. Wake up, wake up, wake up. Pagi yang luar biasa. Pagi yang disyukuri. Syukur, 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 syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan peluang untuk kita saat ini untuk terus lebih banyak melihat kebaikan. Pastinya untuk kita lebih banyak mendengar kebaikan. Dan pastinya untuk kita lebih banyak mencatatkan perkataan-perkataan baik. Dan apakah fungsi kesemuanya itu daripada apa yang kita dengar, daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang kita catatkan? Fungsinya adalah supaya kita diberikan keizinan oleh Tuhan untuk kita terus melakukan tindakan betul, supaya pada akhirnya nanti at the end of the day kita minta supaya kita akan dipandang oleh Allah Azza wa Jal pada hari Yaumul Mahsyar. Okey, so pagi ni berikan tepukan kepada diri anda. Okey, berikan tepukan kepada diri anda dan berikan tepukan kepada orang sebelah anda. Dan beritahu, you are great. You are so amazing. You are so awesome. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup adalah pilihan. Okey, hidup adalah pilihan. So pagi ni adakah anda memilih untuk mencatatkan sesuatu di kaca skrin ataupun anda hanya menjadi seorang yang hanya melihat tanpa perasaan? So jika sekiranya anda melihat dengan perasaan pada pagi ini, apa kata kalau anda bantu saya, anda sedang menonton daripada mana? Okey, anda sedang menonton daripada mana? Dan pastikan yang sedang memandu, yang sedang memandu, anda tak boleh mencatatkan anda menonton daripada mana sebab kenderaan anda sedang bergerak, tempat yang anda lalu itu akan berubah-ubah. Dan kau jangan nak macam-macam. Okey, fokus kepada pemanduan dan dengar apa saya nak share pada pagi ini. Boleh ke boleh? Okey, dan kepada anda yang memang statik berada di rumah, di pejabat, di sekolah, di college, okey, dan di luar daripada rumah, mungkin di taman bunga, apa kata kalau anda catatkan anda sedang menonton daripada mana, anda sedang menonton bersama siapa? Dan jika sekiranya anda menonton bersama suami anda pada pagi ini ataupun anda menonton bersama isteri anda pada pagi ini, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mengekalkan anda dalam keadaan mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah dan rahmah. Dan tolong tanya kepada para asatizah apakah yang dimaksudkan sebagai mawaddatan wa rahmah. Dan jika sekiranya anda menonton bersama anak-anak anda, kita doakan kepada anda pada saat ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membesarkan anak-anak anda supaya mereka menjadi juara kepada kebaikan. Supaya mereka menjadi juara kepada perkara-perkara makruf. Supaya mereka menjadi manusia yang akan serve the ummah, yang akan serve the nation, yang akan memberi khidmat kepada ramai orang. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya suka nak share dengan anda sebelum saya bercakap poin yang seterusnya, sambungan daripada apa yang telah kita mulakan sejak daripada semalam. Saya suka nak share dengan anda satu fakta. Okey, siapa suka fakta? Okey, siapa yang suka fakta pada pagi ini, anda boleh komen di kaca skrin. Kami gilakan fakta dok. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya kongsikan fakta ini, saya mohon kepada anda yang belum menekan butang share, yang belum menekan butang watch party, yang belum remind kawan-kawan anda yang pernah join seminar gempur, yang pernah join seminar nak ubah thesis, yang pernah join platinum dan tiba-tiba now menghilangkan diri. Okey, apa kata kalau pagi ini you ramai-ramai, you tag kawan-kawan you tersebut.
tuan-tuan dan puan-puan, di antara tindakan-tindakan betul para platinum saya yang mempunyai lebih daripada 40 draft adalah mereka sangat excited bangun pada waktu pagi untuk bagi reminder kepada kawan-kawan mereka. Dan anda tak perlu percaya. Okey? Dan saya doakan semoga jari-jari anda yang telah menekan butang share, yang telah menekan butang watch party, yang telah tag kawan-kawan anda lebih daripada 31 orang, kita mendoakan semoga jari tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jal di mana you telah melakukan tindakan-tindakan betul ketika you masih hidup dengan menggerak-gerakkan jari you hanya untuk menekan butang share dan menekan butang watch party. Dan anda tak perlu percaya, dan mudah-mudahan ia akan menghilangkan dosa-dosa jari jemari kita. Dan terima kasih kepada anda yang mencatatkan, okay, I love UPSI Education, I love UKM Mathematics. Okay, teruskan untuk mencatat, teruskan untuk mencatat. I love universiti anda dan bidang anda. Semoga apa? Semoga setiap hari kita tunjukkan yang kita cintakan tempat kita belajar. Dan anda tak perlu percaya. Dan telah pun saya huraikan kepada para platinum saya kenapa saya minta you untuk catatkan I love UTM. Bidang apa? I love USM. Bidang apa? Di situ ada rahsia dan anda boleh tanya kepada para platinum yang join Zoom minggu lepas. Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, faktanya pada pagi ini, jika you telah bersedia, you boleh komen, kami telah bersedia sejak 5 tahun lepas, dok. Oh no, lama sangat tu, babe. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, you perasan tak? Okay, you perasan tak? Manusia ni, Allah Azza wa Jal, Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan fokus. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar ataupun tidak, you mesti kena sedar. Sebab memang Tuhan telah memberikan kepada kita satu power, satu daya kekuatan yang dipanggil sebagai kekuatan fokus. Baik, kekuatan fokus kita ni seumpama roller coaster. Turun naik, turun naik, turun naik. Berapa ramai yang perasan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, faktanya adalah, soalannya adalah, bilakah masanya kita boleh jadi sangat fokus? Satu. Yang kedua, bilakah masanya di mana fokus kita menurun kepada 70%? Dua. Tiga. Bilakah fokus kita amat kurang sehingga menjunam hanya kepada kurang daripada 30% ke bawah? Ah, cuba anda tanya suami anda. Pernah tak suami you terfikirkan benda ni? Baik, saya bagi contoh mudah. Apabila kita memasak dengan fokus, apabila kita memasak dengan fokus, soalan saya, adakah apa yang you masak dengan fokus akan menghasilkan satu hasilan makanan Food Panda? Minta maaf, Food Panda lah pula. Reverse balik. Adakah apabila anda memasak dengan sangat fokus, tuan-tuan dan puan-puan, adakah penghasilan makanan tersebut akan menyebabkan orang yang makan akan buat macam ni? Wow! Cappuccino! Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya adalah apabila kita memasak dengan penuh fokus, hasilnya adalah kita menghasilkan makanan yang sangat mengujakan dan anda tak perlu percaya. Dan bila kita tanya kenapa para chef yang memasak di hotel-hotel yang mungkin you terpaksa bayar RM10,000 satu malam, RM27,000 satu malam, tuan-tuan, kerana apa? Penghasilan chef tersebut memasak kerana daya fokus yang sangat tinggi dan detail. Ah, berapa ramai yang faham? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, now kita dah mula faham. Apabila seorang chef yang memasak dengan fokus, maka ia akan dibayar. Dia akan dibayar gaji yang sangat tinggi. Sebab itulah dalam video-video chef,
ataupun master chef, kelihatan chef-chef ini sangat fokus. Mereka sangat teliti. Hiasannya sangat luar biasa. Sehingga kita nak makan pun takut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, jadi fokus. Kemudian, bila you memasak, tidak fokus. Soalan saya, bagaimanakah penghasilan makanan you? Ketika itulah, suami akan cakap, macam garam tumpah je. Macam you terlanggar lori garam je. Macam you masak, macam guna air laut je. Nah, siapa yang pernah kena sindir macam tu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Itu cerita fokus. Okey, itu cerita fokus berkenaan dengan masak-memasak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, now suka untuk saya share dengan anda. Okey, adakah you dapat tangkap apakah fakta yang saya nak bagi? Okey, apakah fakta yang saya nak bagi? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mampu untuk kesan, bilakah masanya yang kita boleh fokus, ketika itulah kita akan menghasilkan benda-benda yang best. Benda-benda yang best. Okey, right. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kajian tentang time blocking and focus. Okey, dalam kajian, okey, tentang time block and focus. Okey, para pengkaji mendapati. Okey, para pengkaji mendapati. Mereka mendapati paling power. Okey, paling power. Masa paling power focus bila, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sebelum subuh. Itulah masa paling power untuk otak kita fokus sangat dahsyat. Okey, kenapa saya sebut begitu? Kenapa saya mengutarakan fakta itu? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab cuba anda perhatikan apabila anda konsisten bangun pada jam 4 pagi. Tuan-tuan, soalan saya, ada tak orang yang bangun pada 4 pagi, 5 pagi sebelum subuh, mereka sibuk memasak. Mereka sibuk memasak. Mereka sibuk nak breakfast. Tolong jawab. Tolong jawab. Adakah mereka sibuk cari menu nak masak? Tanpa saya nafikan, ada orang yang bangun sebelum subuh, mereka sibuk nak masak. Mungkin mereka ada restoran. Mungkin mereka sedang buat kenduri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kata kunci saya pada pagi ini adalah paling power focus adalah sebelum subuh. Okay, that's why, tuan-tuan dan puan-puan, dan ia akan lagi bertambah power, akan lagi berkali ganda power apabila anda mulakan dengan bangun, contohnya pada 4 pagi anda bangun, anda mulakan dengan network. Anda bangun untuk anda buat networking dengan sang pencipta, itu akan menyebabkan anda fokus berkali-kali ganda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan tulis kami bersahur. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur ni kita sahur ala kadar sahaja. You faham tak? Okey, kita sahur ala kadar sahaja. Okey, sebaik-baiknya kita sahur dengan kurma. Kurma tak payah goreng, kurma tak payah rebus. Kau dah kenapa? Berapa ramai yang faham? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, dan daya fokus kita akan mula menurun. Tuan-tuan dan puan-puan, daya fokus kita akan mula menurun apabila matahari telah cerah. Jam 7. 7.15 minit pagi. 7.20 minit pagi. Fokus kita ketika itu mula menurun sangat ketara. Dengan sangat ketara. Kenapa? Sebab ketika itulah otak kita mula terfikir tentang menu breakfast. Ketika itulah kita mula terfikir tentang nak cari kunci kereta dekat mana. Ketika itulah kita mula terfikir, aku nak pergi kerja ni jalan jam, nak cari jalan mana pula pagi ni.
Ketika itulah kita mula sibuk tukar pampers baby kita. Ketika itulah kita mula tukar pampers suami kita. Ops, minta maaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya bila sahaja matahari cerah, ketika itu otak kita mula sibuk dengan benda-benda yang melibatkan kehidupan. Okay? As I said earlier. Baik, soalan saya, bagaimanakah caranya untuk kita boost mula fokus kita? Bagaimanakah caranya untuk kita mula fokus otak kita? Tuan-tuan, para pengkaji mencadangkan. Para pengkaji mencadangkan. Sebab itulah along the way. Okey, sebelum jam 9 pagi, sebelum jam 9 pagi, kita sepatutnya mendengar perkataan-perkataan positif. Kita sepatutnya mendengar perkataan-perkataan positif. Membaca ayat-ayat positif. Bila? Pada jam 7.35 onwards. Okey, sebab itulah kalau you perasan, kebanyakan daripada radio-radio-radio arus perdana ataupun arus kurang perdana sangat, ketika itulah mereka ada morning crew. Dan kebiasaannya morning crew akan menjemput orang-orang yang mungkin so-called motivator untuk bercakap. Untuk boost the energy. Sebab pada jam, as I said earlier, di peringkat awal tadi, pada jam 7 dan ke atas apabila matahari telah cerah, daya fokus kita mula kurang dan mula tumpul, dan kita perlu dapatkan new energy, new booster untuk impactkan kita punya fokus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaannya jam 7 dan ke atas kita telah mula kalut. Kita telah mula havoc. Anak dah bangun, suami dah bangun, jiran dah bangun, burung dah bangun, kura-kura dah bangun, siput dah bangun. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. So, berapa ramai yang dapat sesuatu pada pagi ini? Berapa ramai yang dapat belajar sesuatu pada pagi ini? Dan kenapa kita pilih pada jam 7.45 dan ke atas, kita bantu anda dengan morning dog? Sebab kita bantu anda untuk bagi booster baru, bateri baru, supaya anda boleh lalui sepanjang hari anda dengan penuh energi dan fokus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Tolong komen di kaca skrin. Dan jika sekiranya anda belajar sesuatu pada pagi ini, okey, jika sekiranya anda belajar sesuatu pada pagi ini, apa salahnya kalau anda kongsikan video kita pada pagi ini? Okey, anda kongsikan video kita pada pagi ini. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlukan pada jam usai daripada lepas subuh, kita tak perlukan gelombang beta. Kita tak perlukan gelombang gamma. Okey, tetapi kita perlukan gelombang apa? Kita perlukan gelombang delta. Supaya kita tidak tertidur lepas subuh. Kau dah kenapa nak gelombang gamma beta after subuh ni? Kau dah kenapa? Baik, mula main biola. Okey, mula main biola. Getaran jiwa melanda hatiku. Tidur lepas subuh sebab dapat gelombang gamma dan alfa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. So, kalau anda rasa apa yang saya share pada pagi ini bagi impact dan input kepada anda, mohon bantu saya untuk terus tekan butang share. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. So, apakah poin yang saya nak bantu anda pada pagi ini? Okey, apakah dia yang saya nak bantu anda pada pagi ini? Kepada para platinum saya, okey, tolong catatkan di kaca skrin hashtag we are platinum elite 100 kali, dan kepada para platinum premier, tolong catatkan hashtag we are platinum premier 200 kali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, poin yang saya nak kongsi dengan anda pada pagi ini adalah dua poin sahaja. Okey, dua poin sahaja. Okey, dua poin sahaja, sebab
Dalam sesi pertama yang kita kongsi dengan anda sebelum ini, apabila saya bercakap kepada anda, bagaimanakah caranya tuan-tuan dan puan-puan, macam pernah tak you rasa depresi, takut jumpa orang, tak tahu hala tuju? Dan pagi ni saya nak share dengan anda, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan anda dua poin sahaja untuk kita bagi rawatan kepada anda. Sebab semalam rawatannya adalah library. Hospital untuk otak you, hospital untuk minda you adalah library. Okey, maktabah ataupun perpustakaan. Dalam bahasa orang Melayu dahulu, mereka panggil sebagai kutub kanah. Siapa yang pernah dengar perkataan tu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, poin pertama saya pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, okey, jika sekira you telah bersedia, tolong komen, kami telah bersedia. Poin yang pertama saya pada pagi ini adalah, rizq anda ditentukan apa yang anda tahu. Okey, rizq anda sekarang, kalau you hanya ada 20 helai halaman sejak zaman berzaman, zaman berzaman, cetus ingatan. Okey, sejak zaman berzaman, you hanya ada 20 pages. Okey, 68 pages. Tuan-tuan, anda tak perlu tanya kenapa aku hanya ada yang ini sahaja. Sebab walaupun aku asyik masuk bilik eksperimen, aku asyik runkan coding aku, aku hanya ada jumlah ini sahaja. Okey, balik kepada poin tadi. Result anda ditentukan apa yang anda tahu. Baik, poin yang kedua saya pada pagi ini adalah thesis anda ditentukan apa yang anda tahu. Okey, mungkin poin tu agak keliru sikit, saya tukar sikit. Bagaimanakah keadaan thesis anda sekarang ditentukan oleh apa yang anda tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan pelik. Rizq kehidupan anda, rizq thesis anda yang anda ada saat ini ditentukan oleh apa yang anda tahu. Okey. Siapa yang faham? Okey. Dondang sayang Melaka baru. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah apabila anda upgrade knowledge anda, ketika itulah anda akan dapat new progress dan anda akan dapat new result. Okey? Dan ini berlaku kepada para platinum saya. Sebab itulah apabila para platinum, mereka mula hilang daripada radar, mereka mula hilang daripada radar mereka, mereka mula hilang daripada circle mereka, ketika itulah result mereka mula menurun, fokus mereka mula menurun, dan anda tak perlu percaya. Okey, dan anda tak perlu percaya sebab mereka yang berada dalam circle, mereka sentiasa upgrade ilmu mereka. Mereka sentiasa upgrade ilmu mereka. Sebab result anda ditentukan apa yang anda tahu. Dan thesis anda, keadaan thesis anda sekarang ditentukan daripada apa yang anda tahu dan bukan daripada apa yang anda belajar tentang tools. Okey, sebab tools yang anda miliki tak kisahlah, regardless, ref and write. Okey, Quillbot, Atlas TI, itu hanya bantu anda 10% sahaja. Selebihnya anda perlukan ilmu strategi. Anda perlu upgrade ilmu strategi, management, supaya anda dapat result yang best. Dan suka saya nak sebut, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, semalam. Okey, semalam. Okey, adalah hari yang sangat disyukuri. Semalam adalah hari yang sangat disyukuri. Kenapa? Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, as I said earlier, result anda ditentukan apa yang anda tahu. Tuan-tuan, semalam salah seorang platinum premier saya telah pun berjaya menyelesaikan draft yang ke-50. Angkat tangan. 50. Ulang suara, draft yang ke 50.
10. Engkau berapa draft sekarang? Engkau ada berapa pager sekarang? Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah pelik sebab result anda ditentukan apa yang anda tahu dan bagaimanakah keadaan thesis anda sekarang ditentukan juga daripada apa yang anda tahu. Okey, so pagi ni adakah anda belajar sesuatu? Pagi ini adakah anda belajar sesuatu? Dan kepada para platinum saya, tolong komen di kaca skrin. Tolong komen di kaca skrin. Apakah result anda sebelum anda jumpa Dr. Rocket? Dan pagi ini anda boleh komen apakah result semasa anda setelah anda join Dr. Rocket? Padahal anda seorang pengumpul sijil luar biasa. Allahu Akbar. Okay, so itu sahaja pagi ni. Dan kepada anda yang nak dibantu, kepada anda yang nak dibantu, okay, tolong lihat di kaca skrin. Para platinum saya, anda boleh catatkan hashtag We Are Platinum Elite 100 kali, hashtag We Are Platinum Premier 200 kali supaya anda dapat memberikan consultation kepada mereka yang nak dibantu. Okay, supaya anda dapat free consultation daripada para platinum saya. Tuan-tuan dan puan-puan, Asma Adnan mencatatkan dulu kosong, sekarang 17 draft. Kenapa jadi macam tu? Sebab result anda ditentukan daripada apa yang anda tahu. Okey, keadaan thesis anda sekarang terhasil kerana daripada apa yang anda tahu. Okey, so anda boleh hubungi para platinum saya supaya anda boleh grab 1,000 tiket percuma. Tuan-tuan, to be frank, sebenarnya saya telah pun dapat advice daripada tim saya untuk kita tutup. Untuk kita tutup 1,000 tiket percuma. Okey, tetapi saya dan tim kita masih lagi nak bantu anda. Kita masih lagi nak bantu anda, so please grab. Jangan nanti apabila kita tutup 1,000 tiket percuma, ketika itulah anda mula kata Dr. Rocket memang tak nak tolong. Tuan-tuan, tahukah anda hari ini dan semalam jumlah peningkatan mereka yang terkena COVID meningkat dengan tinggi. Dan kita tak pasti sampai bilakah ini akan terus kita hadapi. Wallahu ta'ala alam. Okey, dan kita faham sekarang ini kebanyakan para pelajar master PhD anda sedang sangat struggle. Okey, anda sedang sangat struggle. That's why kita hulurkan tangan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak bagi satu tiket percuma. Kita tak bagi 10 tiket percuma. Kita tak bagi 100 tiket percuma. Tetapi kita bagi kepada anda 1,000 tiket percuma. Sedangkan kita masih lagi ada kos yang sama. Okey? Dah bila pula buat run program tak ada kos? Tu sebab dekat fakulti sibuk hantar proposal untuk minta bajet. Okey? Dah bila pula run program tanpa kos? Kau dah kenapa? Okey? So kalau anda rasa saya memang nak bantu you, tolong bantu kawan-kawan you. Tolong bantu kawan-kawan you. Tolong daftar nama kawan-kawan you. Sebelum kita buat announcement tutup terus forever. Okey, so itu sahaja pagi ni. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ni bagi input dan impact kepada kawan-kawan master PhD anda ataupun para pelajar final year project anda, apa kata anda tekan butang tag, anda tekan butang share dan minta mereka untuk follow page ini. Minta mereka untuk follow page ini dan untuk further information, you boleh pergi ke Dr. Rocket channel. Itu sahaja pagi ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, anda belajar, Dr. Rocket urus. Bye-bye.